Okay, guys. Jadi sambil kita rehat, sambil kita santai-santai supaya tidak bosan, kita lihat proses pengangkatan 2 unit bulldozer Caterpillar D7G. Laris manis. Bisa ini buat ngopi 5 tahun. Ya. Nah, ini dia nih guys. Ya, kita zoom. Walaupun burik seperti ini guys, masih banyak para bos-bos yang memburu, yang mencari. Jangan lupa apalagi ya, dozer Caterpillar ya, D7G ini masih banyak dicari di pasaran. Oke guys, selamat bersantai, selamat menyaksikan. Sebelumnya jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Jangan pelit guys, karena subscribe itu gratis. Oke guys, jadi seperti inilah kerjaan kami di lapangan nih guys. Berisiko berat. Kalau cuma pegal-pegal, capek-capek masih bisa dipijit guys. Tapi kalau sudah patah-patah ya ampun deh, nggak bisa lagi kita cari nafkah guys. Kalau sudah naik di atas truk ini terlihat besar juga nih guys. Tapi kalau pas digendong sama Hitachi si bokong semok, dozer ini terlihat kecil. Ya, seperti ibu dan anak guys. Paten mantap. Nah ini dia dozer D7G, laris manis, laku terjual guys. Walaupun burik ya, masih banyak yang memburu alat seperti ini. Masih bisa dijadikan duit. Kali ini kita break dulu ya guys, sambil ngopi, sambil kita lihat proses pemuatan dozer D7G Caterpillar. Ini laku terjual, dibeli orang ya guys, 2 unit langsung dieksekusi karena dia mati, terduduk, terbengkalai. Jadi dozer ini digendong oleh Hitachi, si bokong semok dari Jepang. Gimana lah? Gimana lah? Gimana? Aku lusuh. Hah? Enggak. Enggak. Dulu. Oke guys, jadi proses pemuatan 2 unit dozer sudah selesai. Terima kasih telah menonton videonya. Saya Diki Putra, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.